Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Zenis di Eko Dapurku ya. Kali ini saya akan memperlihatkan sayur yang baru sampai dari Titi Eco Farm ya, Seremban. Saya akan perlihatkan sayurannya untuk hari ini yang baru dia hantar. Ini sayur semua ya dari Titi Eco Farm. Ada ada radish atau karet putih, paloba, ada timun, ada jagung, ada sengkuang atau tenip sakok ya bahasanya, sengkuang organik, dan terong atau brinjol. Nah ini dia organik. Ada cinja ini ya, sejenis cinja yang muda ya, atau yang cinja. Dan sweet potato, tengok sangat cantik-cantik. Sweet potato ini dari Titik Eco Farm ini semua orang tahu dia punya, sangat manis ya. Dan ada ini yimsai atau coriander leaf, coriander. Ini choy sam. Ini ialah hari ini sayur yang dari Titik Eco Farm dia hantar. Ada single leaf macam ni. Ada taiwang miu macam ni. Kangkung. Dan ini pak choy dan kailan ya. Ini ialah yang dia ambil dari Titi Eco Farm. Oke, mari. Dan ada lagi banana. Banana ini jenis yang banana jari ya, atau yang jenis kecil tapi sedap. Macam ini. Ini ialah yang pisang. Pisang kita dia hantar tuh banyak jenis, ada besar, ada kecil, dan ada juga telur itiknya ya. Macam ini. Dia hantar pisang ini sangat banyak jenis lah ha. Ada yang suka besar, ada yang suka kecil, berangan, dan yang macam ini ialah pisang jari ya. Macam ini saya perlihatkan. Pisang jari. Oke, saya akan perlihatkan satu kita pun ada jual untuk mas COVID-19 ini, kita ada jual satu jenis mas. Yang mana jenis mas ini yang ada 3D ya, macam ini. Dia ada tulis dekat situ 3D, dan macam mana pakainya semua ada tulis di sana ya. Ini mas, dia ada banyak size, dari ukuran yang kecil sampai yang orang tua atau besar ya. Dan ada juga ginger. Ini ialah sejenis gula-gula yang dari halia atau ginger gula ini. Halia gula-gula ya. Ini yang buat nih, dia dari Vision Eco Farm Genting Helen. Banyak yang sudah order untuk ginger ini. Ginger punya gula-gula ini. Ini boleh terus dimakan macam gula-gula itu macam. Senang saja ya. Oke, mari. Ini yang untuk pagi hari ini didatang sayur dan barang saya sudah perlihatkan. Sekarang kita mari tengok kita, saya punya setan yang saya sudah masak untuk hari ini ya. Saya hari ini sudah masak nih satu setan mantaloba ya, atau radish, yang saya campurkan dengan amari. Saya tengokkan ini, saya mantaloba atau radish sama mushroom, sama magihit mushroom. Saya menggunakan herb itu star anis ya, dan ada lamkyong di dalamnya. Orang semua tahu lamkyong itu bahasa Chinese, bahasa Malay atau bahasanya ialah lengkuas. Star anis itu bahasa Inggris, kalau bahasanya itu macam star untuk orang masak kari itu ya. Ini saya masak ini mantaloba ini satu untuk kita punya setan, dan lagi satu. Ini green veggie, saya menggunakan apa gimana ya, Dik? Kailan. Green veggie hari ini saya masak kailan. Dan ini saya masak kari juga, kari chickpeas sama potato ya. Ini untuk kita setlan hari ini menu ya. Oke. So untuk video seterusnya nanti saya akan buat lagi bila saya ada masak menu baru ya. Dan mari saya akan perlihatkan kalau saya ada buat itu sprout tauge atau tauge ya. Nih saya baru buat, dia start belum
jadi, cuman dia sudah mulai tumbuh. Macam ini saya buat tauge ya. Ini tauge ini organik mung bean atau kacang hijau. Ini buat tauge ini sangat sangat simpel dan sangat senang caranya ya. Oke, dia belum lagi karena baru semalam saya rendam atau membuatnya. Mungkin 2 hari lagi sudah siap ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Dan salam dari saya Senis di Eko Dapurku. Terima kasih.